jenis kamu nih? Apa jenis kamu nih? Baru tidur sekarang nih kok. Kamu apa jenis kamu nih? Lapa kamu ini lapa lah, tapi kamu ada tuan tak? Dia tak bagi aku. Kau makan je lah keluarga dia. Kenapa? Janjian kamu, kamu tak usik keluarga dia. Jadi kamu nak usik siapa? Bagi aku makan. Kamu makan ayam ke? Itu yang dia tu, yang dia tu tuan kamu? Tutup, yang dia tahu. Lagi tu yang cari tu kawan-kawan dia. Bukankah malam tu dah dapat ayamnya? Duit tak puas lagi? Tak cukup? Kamu ramai ke? Semua merayau. Habis ikut dia ni buat apa tadi ni? Minta tolong. Tak makan. Makanan kamu ayam, darah ayam. Darah ayam putih. Selain pada warna putih tak boleh. Boleh juga janji ayam. Baru terjadi sekarang ni kok. Kalau dah dapat ni tak kacau lagi lah. Tadi ketuk rumah siapa tadi? Ya, belum lagi. Aku jumpa dia. Tak, sebelum-sebelum orang-orang kamu ada yang pergi ketuk-ketuk rumah siapa-siapa? Aman. Tapi dah ketuk minta lah, minta tolong dia orang. Tak dapat bercakap macam ni. Kalau kamu kami hantar balik macam mana? Boleh, Banyuwangi. Kamu tempat kamu Banyuwangi? Ya. Habis kat sana pun tak cukup makan. Apa sangkut paut kamu dengan di sana dengan di sini? Sana siapa, di sini siapa tuannya? Bawa ke sini. Tak mampu boleh. Dia tanam. Dia tanam kamu kat mana? Dalam kebun. Macam mana kamu boleh terlepas? Ada yang ambil. Baru terjadi dah bukanya lah. Tapi bukan bangsa sebangsa. Baik, kami bagi kamu makan. Tapi kami pindahkan kamu balik ke tempat kamu ya. Boleh ya? Kamu panggilkan semua. Semua makhluk-makhluk macam kamu ni, yang lapar ni, yang tak bertuah ni, kita hantar balik kamu ke Banyuwangi. Datangkan kamu sini. Kamu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kapal ke sungai. Kamu lihat di sebelah kanan kamu ada tak kapal tersedia? Baik. Kamu panggil semua-semua yang lapar-lapar tu datang kemari. Baru terjadi. Yang berdiri. Yang kelaparan. Jangan kalian ganggu lagi. Kalian akan dipindahkan. Sebelum ni kamu tak ada niat nak masuk kampung ni? Aku sudah. Lepas tu, lalu saja. Rasa-rasa boleh singgah tempat ni tadi? Baru terjadi sekarang ni kok. Aku cuma bagi akan sebut. Ada kamu ketuk juga? Tak apalah. Sini tak nak ketuk pula tadi? Sebelum tadi? Sini ada tanda-tanda yang boleh kamu ketuk juga tak? Ada halang, ada maksudnya ada pagar tak? Kamu sini kamu boleh ketuk tak sini? Baru terjadi sekarang. Ada penghalang ke macam mana sini? Sini. Ha. Ini. Ha, ke mana ni? Masjid tak boleh ketuk. Kamu tengok ayam kat belakang kamu tu, dekat depan halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan ayam, ayam putih. Banyaknya untuk itu. Nampak banyak kan? Apa yang kekurangan? Cakap.
Semua cukup. Kuih apa kamu nak? Tujuh jenis tanpa di yang rebus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kuih saja tujuh jenis yang siapkan. Lagi ada apa lagi yang banyak air-air semua tak ada. Baik, saya minta kamu bersumpah dengan nama Allah Rasul serta guru. Andai kata malam besok masih ada lagi dengar-dengar-dengar. Malam ini atau malam seterusnya. Permintaan kamu sudah ada. Dan kamu boleh balik. Kita paksa kamu ya. Ambil orang di sana. Ambil. Nak ambil kamu, nak ambil yang nyata ke? Nak ambil apanya? Ambil. Datang ke sini semuanya. Datang ke kemari. Bawa ke sini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hilanglah. Ambil korim dia sekali. Tuan punya korim tu. Tuan punya korim. Ambil. Bukan tuan punya. Korim. Oh iya ke. Datang ke kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Baru terjadi sekarang ni kok. Dah daripada kamu ya. Bawa kamu balik sekali. Tak musnahkan tak boleh jenggulak dia tak mati. Ha? Saya nak buat apa dengan jenggulak kamu ni? Masuk dalam peti depan kamu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun kunci kat sekali. Baru terjadi sekarang ni kok. Oh. Allah ya. Baik, selesai sudah. Ada apa-apa lagi yang perlu diuruskan? Baik, mudah-mudahan kamu semua. Jadi sekarang ni, Bob.